Memberi dukungan secara langsung kepada pasangannya, Capres Petahana Joko Widodo hadir di lokasi penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2019 bersama dengan sang istri, Iriana. Tidak sampai 15 menit di lokasi debat, Jokowi mengaku sempatkan diri berbincang santai dengan cawapresnya dan mengantarkan pasangannya hingga ke belakang panggung. Jokowi pun menilai Ma'ruf Amin telah memahami secara utuh fungsi kartu-kartu yang menjadi program unggulan pemerintahannya dan tiga kartu yang akan dibawa pada periode berikutnya bila memenangkan Pilpres 2019 mendatang. Beliau saya lihat cerah dan optimis. Ada pesan khusus Pak dari Pak Jokowi? Pesan apa? Sudah ada. Dan saya melihat penguasaan masalah, penguasaan materi, lapangannya juga ngerti. Sementara itu, selesai nobar, debat cawapres di kediamannya di Jalan Kertanegara, Capres Prabowo Subianto berikan apresiasi kepada pasangannya Sandiaga Uno. Prabowo menilai wakilnya telah menunjukkan performa yang sangat baik pada debat Minggu malam yang mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan juga budaya. Ya tanya mereka dong. Bapak melihat di mana, Pak? Kalau saya kurang objektif. Pasti kalau saya kan Sandi yang hebat, ya kan? Ya, Pak!